Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita baru sampai muka surat yang ke 318 bab yang sama. Hadis seterusnya kita bahaskan hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Abu Syaikh. Mengikut Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah akan membangkitkan para syuhada dari dalam perut burung berwarna putih. Mereka berada di pelita yang bergantung di arasy. Jadi hadis ini sama dengan hadis-hadis sebelumnya, iaitu orang yang mati syahid rohnya tidak berada di alam barzakh tapi di dalam syurga, dan khususnya di dalam badan burung. Kalau hadis sebelum ini kita lihat Rasulullah SAW memberitahu kita bahawasanya burung tersebut berwarna hijau. Yang ini pula Rasulullah SAW beritahu burung berwarna putih. Jadi mana satu yang betul? Dua-dua betul. Tak semestinya burung tu warna hijau aja. Burung kan macam-macam warna. Jadi tak mustahil burung tu ada warna putih, warna hijau. Tapi dia konsisten. Bahawasanya Allah akan bangkitkan para syuhada ini dan dikeluarkan roh tersebut daripada perut burung itu, dan kemudian disatukan dengan jasadnya di padang mahsyar. Kita kena tahu bahawasanya apabila ditiup sangkakala, bila malaikat Israfil tiup sangkakala, dan kita tak boleh imagine tiup sangkakala ni tiup trompet macam kita punya trompet, tidak, itu lebih kepada signal, lebih kepada signal bahawasanya dah sampai masa untuk kehancuran dunia dan Allah yang menghancurkan. Maka semuanya hancur. Semuanya hancur, semua tujuh petala langit hancur. Dan makhluk yang terakhir hancur ialah malaikat Israfil. Kecuali beberapa perkara yang Allah beri pengecualian. Dan Allah SWT berkehendak untuk melakukan apa yang Allah SWT nak lakukan. Jadi ada beberapa perkara yang kita tahu Rasulullah SAW beritahu kepada kita, beberapa perkara yang Allah kecualikan daripada kehancuran. Pertama sekali, sudah pastilah zat Allah SWT. Dan itu Allah SWT dah terangkan dalam surah Rahman sekali. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Setiap sesuatu di atas muka bumi ini akan hancur dan kekallah wajah Tuhanmu, iaitu zat Allah SWT. Jadi itu pasti sudah hancur. Begitu juga Allah SWT beri pengecualian kepada apa? Kepada syurga dan neraka. Allah beri pengecualian kepada arasy dan kursi. Dan ini semua tidak hancur. Dan begitu juga ikut setengah riwayat hadis, yang diberi pengecualian juga adalah ajbuz zambi. Ajbuz zambi ini dalam kitab-kitab lama orang Melayu terjemahkan sebagai tulang apa? Tulang sulbi manusia. Dan tulang sulbi manusia ini bukannya spine kita. Spine tu sulbi. Panjang sampai itu sulbi, tapi dia belakang paling bawah tadi. Tu dah orang kata sebagai kokik ke dah apa tak tahu, tapi paling bawah, kira tulang yang paling bawah sekali tersebut itu tak hancur. Lain semua tulang akan hancur. Itu mengikut setengah riwayat. Tak ada dalam Al-Quran, tapi dalam hadis, dan hadis tersebut bukan hadis mutawatir, hadis ahad, iaitu hadis sampaikan dari seorang ke seorang. Jadi mengikut riwayat tersebut, antara yang diberi pengecualian adalah tulang yang paling bawah dalam tulang sulbi manusia. Dan daripada sinilah kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, akan tumbuh balik manusia seperti mana tumbuhnya pokok daripada benih. Jadi akan tumbuh balik tulang sulbi, itu paling utama. Kemudian tulang-tulang lain akan bercabang daripada tulang sulbi tersebut. Kita punya tulang rusuk, tangan dan sebagainya, kaki, kita punya pinggang, pelvis kita dan sebagainya. Kemudian isi dan seterusnya hidup sebagai manusia apabila dikembalikan roh kepada jasad tersebut. Dan tumbuhnya jasad nanti
mengikut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala pada umur yang keberapa, itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Walhasil akan dikembalikan roh kepada jasad. Dalam surah Takwir Allah SWT berfirman, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu dikembalikan kepada pasangannya. Apa dia tu? Roh dikembalikan kepada jasadnya yang dia ada, yang dia occupy ketika hidup kat muka bumi ini. Maka jasad orang yang masih syahid tersebut ini akan dihidupkan kembali, dijadikan kembali. Kemudian roh yang ada di dalam burung berterbangan di syurga tersebut dikembalikan ke jasad tersebut. Maka di sini saya sebut di sini kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ini, Allah akan membangkitkan para syuhada dari dalam perut burung berwarna putih. Maknanya Allah terus transfer roh tersebut daripada perut burung, bukan daripada alam barzakh. Makanya kita ambil kesimpulan di sini, dan mungkin salah, mungkin betul, wallahu alam, bahawasanya syurga dan segala isinya tidak akan hancur apabila ditiup sangkakala. Apabila berlaku kiamat, syurga dan segala isinya, neraka dan segala isinya tidak akan hancur. Yang lain semua hancur. Hatta malaikat Jibril pun hancur. Tapi syurga dan segala isinya dan neraka dan segala isinya Allah beri pengecualian. Dan dalam syurga antara isinya adalah burung-burung yang berterbangan, yang mana di dalam burung tersebut roh para syuhada. Maka di sini kita lihat tidak ada satu tempoh pun yang mana orang yang mati syahid ini tidak terima nikmat daripada Allah. Tidak ada satu tempoh pun orang yang mati syahid terlepas daripada nikmat Allah. Habis dia mati, rohnya keluar daripada jasad di dunia kerana mati syahid, nikmatnya berterusan sampailah dia itu berdiri di padang mahsyar nanti. Kalau orang lain, masolihin dan sebagainya, kita jangan cerita pasal anbiya dan nabi, mereka ini akan ada tempoh. Tempoh yang mana berlakunya kiamat pertama, berlakunya kiamat kedua, tidak ada apa-apa nikmat dan azab pada roh. Kerana kiamat ini, tiupan ini ada dua. Tiupan pertama, tiupan kedua. Tiupan pertama, malaikat Israfil tiup, tandakan penanda sebagai semuanya hancur. Maka hancurlah semuanya alam ini dan segala apa yang galaksi, planet dan sebagainya. Tiupan yang kedua adalah malaikat Israfil dibangkitkan dahulu, ini mengikut hadis, dan kemudian tiup sangkakala yang kedua, maka manusia pun dibangkitkan daripada kuburnya. Orang kata kubur macam mana? Kubur kan hancur kat dunia ini. Allah akan jadikan kembali seperti dunia. Allah akan jadikan kembali seperti dunia, dan segala mayat yang ada dalam bumi ini, sama ada dah hancur ke tak hancur, dibakar, dibaham binatang ke apa, dicampak laut ke apa, tetap kat muka bumi ini, maka akan dikeluarkan dan kemudian akan disatukan dengan rohnya. Jadi ada tempoh antara yang pertama dan yang kedua. Tempoh ini mengikut sahabat yang riwayatkan hadis adalah selama 40. Bila anak murid ni tanya 40 apa? 40 tahun, 40 dekad, 40 abad, 40 apa ni? Kata sahabat tersebut, saya terlupa. Terlupa. Rasulullah sebut 40 apa terlupa, tapi dia ingat 40 saja. Memang Allah SWT sengaja lupakan. 40 apa pun tak kisah, yang penting dia ada apa? Dia ada tempoh di antara kehancuran dunia dan juga, atau kehancuran alam ini dan juga kebangkitan pada hari akhirat tersebut. Dan tempoh tersebut ini roh tidak merasai nikmat dan azab. Kerana itu roh orang yang jahat apabila dibangkitkan, bila disatukan dengan badan mereka, mereka akan mengeluh. Mereka berkata apa? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Mereka berkata apa dalam surah Yasin? Celakalah kami,
siapa yang bangkitkan kami daripada tidur kami? Sedangkan mereka diazab dalam kubur, alam barzah tu mereka diazab. Tapi bila mereka bangkitkan, mereka lihat keadaan kacau bilau di padang mahsyar, mereka kata, celakalah kami. Siapa yang kejutkan kami daripada tidur kami tersebut? Kenapa tidur? Sebabnya tempoh antara tiupan pertama dan kedua ini tidak ada azab dan juga nikmat. Jadi pada mereka macam tidur, tiba-tiba alamak azab, teruk. Jadi celakalah kami kata ini. Makanya orang para syuhada ini, kalau kita lihat pada hadis ini, kemungkinan besar tidak akan hancur. Kerana pada dalam syurga, maka rohnya terus dimasukkan direct lepas daripada nikmat syurga, terus masuk ke dalam jasad mereka di padang mahsyar untuk sama-sama dengan manusia lain menunggu perhitungan. Orang kata macam mana, buat apa nak tunggu perhitungan? Orang mati syahidkan dalam syurga direct. Ini kadang soalan logik. Orang tanya, apa nak hitung? Memang dalam syurga kan? Dosa ni semua Allah dah ampunkan. Memang di dalam syurga, tapi ini keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kedua, mereka tidak boleh mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang pertama yang mengetuk pintu syurga untuk masuk jasad dan roh manusia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kamu kena keluar, tunggu masa kamu untuk masuk bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa lama nak tunggu? Tak lama. Di padang mahsyar masa berbeza dari seorang ke seorang. Kita kat dunia ini masa semua sama. Awak pergi London ke, pergi Australia ke, pergi Jepun ke, masa tetap sama bergeraknya 24 jam. Dia punya length of time bergerak tu sama macam kita semua. Tapi di padang mahsyar berbeza. Ajaibnya padang mahsyar ini, ada orang rasa lama, maka masa tu dia jalan lambat. Ada orang rasa cepat masa tersebut. Maka orang mukmin antara mereka yang rasa cepat berdiri di padang mahsyar. Tak lama. Rasulullah SAW beritahu dalam hadisnya kepada para sahabatnya, kamu akan berdiri di padang mahsyar nanti selama mana kamu solat 2 rakaat. Subhanallah. Solat 2 rakaat apa lama tuan-tuan? Solat biasa lah. Tak lama. Selama itulah para sahabat akan diri. Dan juga insyaAllah orang-orang mukmin. Dan ada yang rasa lama. Tunggu tak ada hisap. Tunggu tak ada hisap. Sampai mereka ramai-ramai pergi menuju kepada Nabi Adam AS. Bapa kepada segala manusia, wahai bapa kami, tolong minta pada Tuhan supaya mulakan hisap. Tak mula-mula hisap ni dah berapa lama, dah berapa ribu tahun ke, ratusan tahun, jutaan tahun tunggu. Tak mula-mula hisap. Desperate. Sebab di padang mahsyar dah mula azab. Dan kita tahu Rasulullah SAW beritahu ada di kalangan manusia yang mana tenggelam dalam peluhnya kerana matahari itu panasnya seolah-olah macam sejengkal atas kepala. Tapi dia tak terbakar. Very hot. Orang kata impossible. Saya tahu dia tenggelam dalam awaknya peluh. Kalau tenggelam dalam peluh, maknanya peluh awak tu lebih besar, lebih volume dia lebih banyak daripada badan awak. Betul lah. Macam mana kita boleh tenggelam dalam kita punya darah sendiri? Tak mustahil di Allah Subhanahu Wa Taala. Benda di padang mahsyar tak boleh dikiaskan dengan hukum sains dan hukum natural laws kat bumi ni. Ada yang tenggelam. Ada yang apa nama, tapi semua manusia dalam keadaan tidak berpakaian. Termasuklah para syuhada tidak berpakaian. Semua manusia tidak berpakaian. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, kita semua tak berpakaian. Ya, semua tak berpakaian. Kama bada akum ta'udun, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am. Kama bada akum ta'udun, begitu. Sebagaimana kamu mula kehidupan kamu di atas muka bumi ini, kamu keluar ke muka bumi tidak ada pakaian, begitu juga kamu pulang nanti diri hadapan Allah, macam itu juga tak ada pakaian. Maka Aisyah kata, kita tak rasa malu ke? Kita orang lihat kita lihat orang-orang wanita cakap, malulah terbuka aurat. Rasulullah SAW sebut apa? Ketika tersebut semua orang akan sibuk dengan amalan sendiri.
bimbang dengan amalan, ke mana nak pergi, syurga ataupun neraka, sampai tak ada masa nak rasa gairah ke, malu ke, tengok aurat orang lain. Itu sekali. Tak semua nafsi-nafsi, diriku-diriku. Di hadapan ini terbuka neraka dan segala azab siksanya. Takut, jangan masuk. Setelah sini pula terbuka pintu syurga, segala nikmatnya. Harap dapat masuk. Jadi, salam kabur, tak tahu macam mana ni. Buku belum sampai, catatan buku belum sampai lagi. Kanan ke kiri buku tu datang berterbangan, belum tahu lagi sebab belum mula hisap. Ini keadaan manusia di padang mahsyar. Kerana itu, kita kena, apa yang saya katakan di sini, kerana itu, kita lihat Rasulullah SAW dalam banyak hadis sebut apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Rasulullah SAW tak sebut barang siapa yang beriman dengan Allah dan aku. Man kana yu'minu billahi wa bi rasulihi. Itu dalam Al-Quran. Rasul kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka buatlah yang ini. Maka muliakanlah tetamu. Maka barang siapa yang beriman Allah dan Rasulnya, barang siapa yang beriman Allah dan hari akhirat, maka berkatalah baik ataupun diam saja. Tapi Rasulullah mulakan dengan apa? Dengan kriteria barang siapa yang beriman Allah dan hari akhirat. Kenapa hari akhirat ini sangat penting? Kerana kalau tidak ada hari akhirat, manusia tidak akan segan buat maksiat. Manusia tidak akan takut buat maksiat sebab tidak ada perhitungan pada hari akhirat nanti. Kita lihat orang-orang yang tidak percaya pada kebangkitan, mereka no problem. Bunuh orang ke, makan rasuah ke, zalimi orang ke. Why? No accountability. Kalau ada accountability pun, dunia saja, undang-undang nanti keretakan masuk jin. Kalau kita boleh elak undang-undang, kita elak lah. Tak ada apa dikatakan sebagai internal policing. Kita polis diri kita sendiri. Kita awas diri kita. Itu hari akhirat. Tapi orang tak percaya pada hari akhirat, atau orang yang keimanan pada hari akhirat ni kendur, dia tahu hari akhirat ada tapi dia macam lupalah, hari akhirat jauh lah itu. Maka dia tak ada internal policing. Dia hanya harapkan external policing, undang-undang negara saja. Maka undang-undang kalau tak boleh tangkap, kalau dia boleh hilang begitu gini, okay, no problem. Dia tak rasa takut pun. Tapi orang yang tahu hari akhirat wajah, setiap amalannya akan dihitung, walaupun dia keseorangan, dia tidak akan melakukan perkara yang jahat. Dia tidak akan melanggar perintah Allah SWT. Ini pentingnya hari akhirat. Jadi kalau macam mana kita nak membukukan keimanan kita pada hari akhirat, sedangkan kita tahu hari akhirat itu wujud, tapi bagaimana kita nak jadikan keimanan pada hari akhirat itu membawa kebaikan pada diri kita, seperti mana yang Rasulullah SAW tekankan, ialah dengan cara kita mengetahui dan menghayati dan sentiasa ingat apa yang berlaku pada hari akhirat nanti. Dari itu Al-Quran penuh dengan cerita berkenaan dengan hari akhirat. Yauma yakhrujuna minal ajdati sira'a, mereka keluar daripada kubur mereka tersebut dengan kalang kabut. Hari yang mana orang kacau bilau, tak tahu sana sini. Hari yang mana orang mengeluh pada diri sendiri, hari yang mana panas dan sebagainya. Ini hari akhirat, belum masuk neraka. Jadi ada orang tak sabar bila nak mula hisap, tak apalah. Hisap-hisaplah, walaupun masuk neraka lah, tak apalah. Stop this torture. Stop this punishment. Apa punishment dia? Diri lama di padang mahsyar. Berapa lama? Wallahu a'lam. Satu hari sisi Allah SWT seperti 1,000 tahun. Bayangkan berdiri 1,000 tahun. Tak mula-mula hisap. Kita berdiri 3 hari, kalau tak berlaku apa-apa dah gelisah. Satu hari berdiri, 1 jam berdiri tak buat apa-apa dah gelisah. Ini 1,000 tahun. Maka ramai-ramai pergi. Ini Rasulullah cerita. Pergi pada Nabi Adam AS. Minta Allah percepatkan hisap. Mulakan hisap. Nabi Adam cakap tak boleh. Aku dah pernah langgar perintah Allah SWT. Aku malu nak minta. Nabi Adam malu nak minta. Sebab aku pernah langgar perintah Allah, iaitu makan buah yang terlarang dalam syurga. Maka Nabi Adam kata pergilah kepada Khalilullah.
teman Allah, iaitu Nabi Ibrahim AS. Minta Nabi Ibrahim doa supaya mulakan hisab. Ramai semua pergi. Nabi Ibrahim minta Nabi Ibrahim doa kepada Allah supaya apa? Supaya mulakan hisab. Nabi Ibrahim kata, aku tak layak, aku malu sebab aku pernah melakukan kesilapan waktu aku hidup dahulu. Nabi, apa kesilapan Nabi Ibrahim AS? Dia pernah, mengikut riwayat lah, ada dua atau tiga lah. Pertama, nihilah Nabi Ibrahim AS pecahkan patung-patung. Dia nak pecahkan patung-patung yang disembah oleh kaum dia tersebut ketika kaum dia keluar pergi merayakan pesta kat luar bandar lah. Maka diorang ajak dia, wahai Ibrahim, kau sama. Ibrahim cakap, ini sakit. Dalam Quran, surah Anbiya, aku sakit. Sebenarnya tak sakit. Dia nak excuse, aku sakit, aku tak boleh pergi. Tu hilang. Jadi bila semua dah pergi, Nabi Ibrahim masuk ke kawasan yang perumahan mereka semua dan dipecahkan semua patung yang disembah oleh kaum dia kecuali patung yang terbesar. Tadi dia sapu dan kapak kat situ. Jadi bila kaum dia balik, siapa yang buat ni? Ada orang cakap, ni surah Anbiya, saya ringkaskan. Maka setelah surah Anbiya, dia kata, kami ada dengar ni, si Ibrahim ni pernah kata buruk dengan Tuhan-Tuhan kita ni semua ni. Panggil dia. Tanpa dia yang buat. Dan dia tak ikut kita pun. Maka panggil Nabi Ibrahim datang. Maka dia mereka tanya kepada Ibrahim, a'anta fa'alta hadza bi ahlihatina ya Ibrahim? Adakah kau buat semua ini, rubuhkan, pecahkan semua patung kita ini? Wahai Ibrahim, Nabi Ibrahim tak cakap ya. Nabi Ibrahim cakap apa? Ini surah Anbiya. Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kan in kuntum ta'lamun. Maka Nabi Ibrahim kata, sebenarnya yang buat ini yang paling besarlah. Kau lihat kapak tu bergantung kat situ. Maka tanyalah yang besar tu. Tanya apa? Tanya besar tu. Agaknya dia jealous, kamu sembah yang bawah-bawah semua, dia hancurkan yang besar bawah-bawah semua, tinggal kat situ. Kau ni pun terfikir. Maka dalam surah Anbiya, mereka dalam hati mereka cakap, macam mana kami nak tanya batu? Batu tak jawab. Batu tak jawab. Tengok Nabi Ibrahim pakai logik. Tapi syaitan terus datang kacau mereka balik. Maka mereka kata, engkau yang buat wahai Ibrahim, sekarang kita nak bakar engkau. Jadi Nabi Ibrahim kata, aku pernah lakukan kesilapan. Maknanya aku tak berkata benar. Helah, aku tak sakit, aku cakap aku sakit. Aku pecahkan patung-patung tersebut, aku cakap yang besar pecahkan. Dan yang ketiga, ini tidak dalam Al-Quran, dalam riwayat hadis, Nabi Ibrahim bawa isterinya pergi ke Mesir. Mesir masa tu ialah Raja-Raja Fir'aun. Raja-Raja Fir'aun ini ada sikit tak betul. Mereka ni sama ada suka rampas isteri orang, dia tak suka anak dara, dia suka isteri orang, ataupun dia kahwin dengan anak perempuan di sini. Ni Fir'aun. Mana-mana isteri yang lahirkan anak perempuan, anak perempuan dia, dia punya darah daging, tapi budak tu dah besar, dara-dara, dia kahwin dengan anak perempuan dia. Ada short sikit lah kat otak. Jadi Nabi Ibrahim masuk. Nabi Ibrahim tahu adat orang Fir'aun macam ini, terang besar. Maka Fir'aun tanya kepada Nabi Ibrahim, kan, ini siapa perempuan? Kalau Nabi Ibrahim kata isteri aku, kalau Nabi kata isteri aku, confirm isteri dia kena angkat dengan Fir'aun. Fir'aun sebat. Maka kata Ibrahim, ini saudara aku. Saudara? Okey, kita tak sentuh. Sebab bukan isteri kan, kita tak sentuh. Tak kacau. Sedangkan itu isteri dia. Tapi Nabi Ibrahim masukkan bukan saudara, saudara adik-beradik, saudara se-Islam. Tu hilah dia. Tapi dia pada tak berkata benar. Jadi Nabi Ibrahim malu. Di padang mahsyar nak minta pada Allah SWT supaya mulakan hisab. Maka disuruh kepada Nabi, kata Nabi Ibrahim, pergi kepada Musa. Kalamu, kalimullah. Nabi yang berkata-kata direct kepada Allah SWT. Maka semua manusia pergi kepada Nabi Musa AS. Wahai Musa, minta kepada Tuhanmu, mulakan hisaban, kami dah tak sabar lagi. Nabi Musa kata, aku tak layak untuk minta kepada Allah. Sebab apa? Sebab aku hidup kat dunia, aku pernah lakukan kesilapan. Apa kesilapan dia? Kesilapan Nabi Musa AS ialah
Nabi Musa tolak orang Fir'aun, orang keturunan Fir'aun, orang Kipti, tolak orang tu jatuh mati. Nabi Musa kekuatan dia, ikut setengah riwayat lah, seperti lima orang lelaki yang besar sahaja. Itu kekuatan Nabi Musa AS. Rasa dia boleh angkat batu seorang, orang lain tak boleh angkat batu, dia seorang angkat batu. Jadi dia lihat satu kali itu dalam surah Qasas, Allah SWT ceritakan satu ketika Nabi Musa jalan, Nabi Musa lihat dua orang bergaduh. Salah seorang daripada kaum Nabi Musa, iaitu orang Bani Israel, orang Yahudi, dan seorang lain daripada orang Kibti, orang Fir'aun. Maka orang yang Bani Israel kenal Nabi Musa, Nabi Musa pun orang Bani Israel. Maka kata, wahai Musa, tolong aku. Maka Nabi Musa datang nak damaikan. Maka Nabi Musa tolak orang Kibti tersebut. Tapi kerana kekuatan yang luar biasa, sekali tolak, terpelanting orang tu, agaknya macam terdelanggar lori katnya. Kedebuk jatuh, jalan. Mati. Maka Nabi Musa kata, hadza min amali syaitan. Ini daripada perbuatan syaitan. Maknanya, tak kontrol kekuatan pada tangan tersebut sehingga sampai boleh menyebabkan orang cedera dan mati. Maka Nabi Musa tak nak minta pada Allah. Maka Nabi Musa AS suruh pergi pada Nabi Muhammad SAW. Maka semua pergi pada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW, Rasulullah dah cerita, Rasulullah sujud pada Allah, aku sujud pada Tuhanku dan aku memuji Tuhanku dengan kata-kata pujian yang Tuhanku ilhamkan kepadaku. Allah yang kehendakkan sedemikian. Maka Allah ilhamkan kepada Rasulullah SAW untuk berikan, untuk puji Allah SWT dan kata-kata pujian yang Allah SWT suruh puji. Maka barulah Allah mulakan perkhisapan. Jadi perkhisapan bermula dengan Rasulullah SAW. Syurga dibuka dengan Rasulullah SAW. Itu kelebihan Rasulullah SAW. Maka kita rasa sangat gembira dan bersyukur dan beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu perbanyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. Kerana baginda SAW adalah penyelamat kita nanti, memberi syafaat terbesar kita nanti di hari akhirat nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi apa nama, balik kepada tadi, setiap orang masanya berbeza-beza di padang mahsyar. Maka orang yang mati syahid tak lama berdiri padang mahsyar, kemudian dibawa jumpa dengan Rasulullah SAW, minum air daripada telaga haul, kemudian dibawa seberang apa nama titian sirat, titian sirat di atas muka neraka. Dan semua orang, hatta Nabi dan Rasul, hatta Rasulullah SAW wajib melaluinya. Allah dah janji dalam surah Maryam, wa in kuntum illa wariduha, wa in kuntum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan tidaklah satu orang pun daripada kamu yang terlepas daripada melalui titian sirat tersebut. Inilah keputusan Allah yang telah ditetapkan. Maka dibawa lalu, dan lalu titian tersebut secepat kilat dan berada pada penghujungnya dan terus ke syurga. Jadi tak lama penghisapannya. Dan begitu juga orang-orang yang soleh, ada orang-orang yang mendapat perlindungan dengan Allah SWT di bawah arasy. Hisapnya belum bermula tapi dia rasa tenang dan aman. Sedangkan orang lain semua kacau, bilau, panas dan sebagainya. Dia relax, tak lama saja, sejuk, sejuk kat situ, di bawah perlindungan Allah SWT. Itu yang tujuh golongan yang Rasulullah SAW beritahu dalam hadis sahih, yang mendapat perlindungan daripada Allah. Pada hari tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah SWT. Dan tujuh golongan tersebut, sebagai daripadanya kita tak masuk dalam kriterianya lah. Seperti apa? Seperti imam adil, iaitu ketua negara yang adil. Kita bukan ketua negara. Tapi kita boleh masuk kriteria guru-guru yang lain. Antaranya apa? Orang yang hatinya sentiasa melekat dekat masjid. Antaranya apa? Antaranya ialah orang yang apabila mengingati Allah dalam keadaan bersendirian, dia menangis. Mengingati Allah bersendirian, dia menangis. Dia tak nangis depan khalayak ramai. Kerana takut ujub, takut takabur, takut riak. Tapi bersendirian tu dia takut pada Allah, dia menangis. Dapat perlindungan dengan Allah SWT. Mungkin kita boleh termasuk dalam golongan tersebut. Dan bagi yang muda,
Bagi yang tua-tua dah berumur, mungkin terlepas, tapi bagi yang muda, Rasulullah SAW beritahu, pemuda yang besar dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat pada Allah. Kerana pemuda ni bila naik, bila dia membesar teenager, dia banyak gangguan hawa nafsu. Senang tergoda. Tapi kalau dia dapat kontrol, dia taat pada Allah, dia tidak melakukan maksiat, dia tidak tinggal solat, dia dapat perlindungan dengan Allah SWT. Walaupun nanti dia dah berumur, dah amal dia agak berkurang apa, tapi Allah beri rahmat kerana waktu muda dia tersebut tu, dia taat pada Allah SWT, dia elakkan sebab banyak yang boleh dia melakukan maksiat. Dapat perlindungan di bawah arah Allah. Nah, kalau kita terlepas, mungkin kita termasuk satu lagi golongan yang mana memberikan sedekah secara sembunyi-sembunyi dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tak tahu. Ini kiasan, maknanya dia tak menunjuk-nunjuk. Sedekah kerana Allah, bukan sedekah nak puji manusia. Bukan sedekah kerana nak manusia tahu. Tak perlu. Manusia puji ke orang lain nampak, wah ada ni sedekah tak. Secara rahsia. Antara dia dengan penerima sedekah. Ataupun penerima sedekah pun kadang tak tahu siapa yang berikan. Tapi kadang-kadang penerima sedekah kena tahu juga sebab apa. Sebab dia nak beri, kalau tak beri macam mana orang tu nak tahu. Jadi ini maknanya dia tidak riak menunjuk dalam memberikan sedekah. Dia sendiri dapat perlindungan dengan Allah SWT di bawah rahsia Allah di hari kiamat. Jadi kita pilih masuk dalam golongan ini. Dan satu lagi golongan mungkin kita tak termasuklah. Apa golongan tersebut? Lelaki yang mana digoda oleh wanita yang mempunyai kedudukan dan harta dan kecantikan, tapi dia tolak kerana dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada orang nak goda. Dengan macam ini dia muka sudah. Jadi mungkin tak termasuk dalam golongan macam itulah. Tapi kita boleh masuk dalam golongan-golongan yang lain. Dan juga golongan yang mana dua orang yang bertemu kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan yang special. Masa mereka berbeza dengan masa orang yang jahat di padang mahsyar nanti dan orang-orang kafir di padang mahsyar nanti. Masa mereka lama dulu, masa orang mukmin ini. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita tidak berdiri lama di padang mahsyar, tidak banyak tuntutan di padang mahsyar, dan semoga kita ini dapat masuk ke dalam syurga secepat yang mungkin dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Okay. Kemudian seterusnya hadis yang ke bawah ini, dua perenggan di bawah ini bukan hadis Rasulullah SAW. Ini adalah pandangan sama ada sahabat ataupun para tabi'in atau tabi'in. Maka tak perlu kita bahaskan. Muka surat 316 perenggan yang paling atas sekali, Abu Darda ini pun bukanlah hadis Nabi. Dia adalah pandangan Abu Darda, dan Abu Darda ialah sahabat Rasulullah SAW. Tapi kita lihat di situ perenggan yang kedua daripada Ibnu Abbas. Ini hadis. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arwah para syuhada berada di sungai yang bersinar di pintu syurga dalam kubah hijau. Rezeki mereka datang dari syurga pada pagi dan malam hari. Ini lebih detail sedikit. Maknanya apa? Maknanya mereka ini kalau kita satukan hadis-hadis sebelum ini, arwah para syuhada ini berada di burung, dan burung itu berterbangan di syurga, dan mereka juga singgah di sungai di pintu syurga dalam kubah hijau. Macam mana keadaannya kita tak tahu, dan mereka dapat makan siang dan juga malam. Rezeki mereka datang, maknanya mereka boleh makan anytime mereka nak makan dalam syurga, tapi dalam bentuk burung. Jadi itu apa ni mafhumnya hadis pada yang kesini. Kemudian seterusnya hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari daripada Anas bin Malik, bahawa ketika Harithah terbunuh, ini sahabat Nabi, Harithah terbunuh, ibunya berkata kepada Nabi, atau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau lebih mengetahui kedudukan Harithah daripada aku. Jika dia berada di syurga, aku akan bersabar. Sementara dia berada selain di syurga, engkau mengetahui apa yang akan aku lakukan. Yang ini salah terjemahannya.
Jadi siapa ada buku, betulkan. Isteri atau ibu Harithah berkata, ya Rasulullah, engkau lebih tahu kedudukan Harithah ini atau mati syahid ini, kat mana dia? Kalau dia dalam syurga, aku bersabar. Maksudnya apa? Aku bersabar nanti sebab aku akan bertemu dengan dia juga nanti. Aku tak akan rasa sedih. Aku tak akan rasa sedih. Aku akan sabar, tak rasa sedih. Tetapi kalau dia berada bukan di syurga, maka kata ibu Harithah, dia terjemahan salah, kata ibu Harithah, engkau beritahu akulah apa yang aku perlu buat. Tara madha af'al. Maknanya, beritahu aku apa yang selayaknya aku buat. Bukan terjemahan seperti ini, engkau lebih mengetahui apa yang aku lakukan. Tidak. Beritahu akulah apa yang aku perlu buat. Kalau Harithah ini bukan selayaknya berada syurga, sebab sedihlah. Kalau anaknya mati bukan dalam syurga. Kalau dalam syurga, dia tak, dia akan rasa sabar, dia tak akan rasa sedih. Maka Rasulullah SAW jawab apa? Ada banyak syurga, bukan satu syurga. Dan Harithah berada di syurga Firdaus yang tertinggi. Subhanallah. Dan mati syahid. Jadi orang yang mati syahid ini berada di syurga yang tertinggi, bukan syurga yang rendah. Itu kemuliaan yang Allah berikan pada orang yang mati syahid kerana perang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibu Harithah rasa gembira lah. Ini berkenaan dengan keadaan orang mati syahid. Jadi kita berhenti di sini. Hadis riwayat Bukhari, insya-Allah kita sambung pada hadis-hadis seterusnya pada kuliah akan datang, insya-Allah.